Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat youtuber pemula semuanya, selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial, channelnya yang selalu membahas tutorial seputar YouTube buat para youtuber pemula. Oke sobat teman-temanku, hari ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara masuk ke YouTube Studio yang versi desktop. Nah buat teman-teman yang sudah tahu ya, mungkin bisa skip video ini, ataupun yang ingin nonton video ini sampai selesai silahkan tonton saja, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman sekalian agar yang belum tahu menjadi tahu. Nah perlu diketahui ya, YouTube Studio itu penting sekali khususnya buat para youtuber baik yang pemula ataupun yang senior untuk menganalisa performa video YouTube yang kita upload ke YouTube ya. Nah untuk itu kalian harus paham, harus tahu bagaimana cara masuknya ke versi desktop ya, YouTube Studio yang versi desktop menggunakan atau lewat HP Android. Nah kalian untuk masuknya harus mempunyai aplikasi Google Chrome dulu di handphone kalian seperti ini ya, kemudian tinggal buka saja aplikasi Google Chrome-nya. Nah selanjutnya di tab baru ini kalian klik saja di tanda plusnya. Nah selanjutnya di sebelah kanan, di layar atas sebelah kanan, di titik tiganya kalian klik, kemudian situs desktopnya kalian centang ya, kalian aktifkan seperti ini. Nah selanjutnya di bagian kolom penelusuran Google-nya kalian tinggal ketik saja login YouTube Studio ya. Nah ini ada bekas penelusuran saya, jadi tinggal klik saja login YouTube Studio-nya. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah selanjutnya kalian pilih yang ini nih, sign in YouTube ya, atau login YouTube. Nah kalian pilih di bagian login YouTube. Nah nanti kita langsung akan diarahkan ya, akan login ke YouTube Studio. Nah teman-teman, nanti kita akan diberikan disuruh mengisi email atau nomor ponsel ya. Nah di sini saya akan isi email saya ya. Nah mohon maaf ya, ini emailnya saya tutup ini karena privat ya. Nah selanjutnya tinggal klik saja pilih selanjutnya ya. Nah kalau kita sudah memverifikasi akun Google kita ya, melakukan verifikasi dua langkah untuk pengamanan akun Google, maka nanti akan keterangannya seperti ini ya, sedang mencoba login ya. Nah kemudian kita klik ya itu saya ya, seperti itu. Nah sobat semuanya, ini adalah YouTube Studio yang versi desktopnya sudah terbuka. Nah ini adalah channel YouTube saya yang versi desktop. Nah di sini nanti kita bisa melihat performa video terbaru, kemudian beberapa video yang kita upload di sini akan kita bisa menganalisanya, kita bisa lihat performanya seperti apa ya. Nah jika kita sudah pernah login seperti ini, nanti ketika kita akan masuk ke YouTube Studio yang versi desktop kembali, kita tidak usah login lagi, nanti kita langsung diarahkan ke channel YouTube kita seperti ini, kita langsung masuk ya, tidak login seperti tadi. Oke sobat, mungkin hanya ini saja ya penjelasannya ataupun tutorialnya cara login ke YouTube Studio versi desktop lewat HP Android. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan nyalakan logo lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semoga sukses.